Penambahan pundi-pundi medali emas di ajang ASEAN Para Games 2022 didapat oleh Setiawan dari cabang olahraga para panahan. Setiawan berhasil unggul dari wakil Thailand Hanreu Chainet Siri dengan skor 6-2. Dikutip dari bolasport.com, bertanding di lapangan Kota Barat, Surakarta pada 3 Agustus 2022, Setiawan menuai hasil cemerlang. Setiawan atlet para panahan yang turun di nomor men's recurve individual berhasil sumbang 1 medali emas untuk Indonesia. Set pertama perjalanan Setiawan berjalan dengan sempurna, namun kewalahan mengejar Nat Siri pada set kedua. Kegagalan di set kedua membuat Setiawan bangkit dan berhasil menang di set ketiga hingga berhasil mendapatkan emas. Ada kunci kesuksesan Setiawan, ia memiliki persiapan yang matang. Setiawan mulai persiapan pada bulan Mei dari ikuti seleksi lolos hingga sekarang. Setiawan sempat ikuti perlombaan secara beregu dan juga berhasil mendapatkan medali emas. Walaupun berhasil raih kemenangan, Setiawan sempat alami cemas bahkan hampir cancel. Namun ia tetap melanjutkan pertandingan dan berhasil raih kemenangan. Setiawan bisa menuai keberhasilan tidak luput dari dukungan keluarga dan semua tim. Ini merupakan emas pertama bagi Setiawan. Setiawan masih akan tampil membela Indonesia untuk nomor beregu putra. Setiawan akan dipasangkan dengan Kolidin dan berharap bisa meraih kemenangan lagi. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.